Pendekar Gurun Neraka Jilid 13 Demeka El -anlah, tanpa banyak bicara lagi Gat Is itu lalu menyalakan perapian dan mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Meskipun mula, mula tengkuknya agak merinding ketika memegang tubuh tiga ekor binatang itu, akan tetapi setelah ia mengupas kulitnya sehingga tampak dagingnya yang putih bersih, lenyaplah perasaan jijiknya. Dalam keadaan seperti itu daging teik ekor binatang ini pun tidak banyak bedanya dengan daging kelinci atau ular. Sementara itu di lain tempat, Dewa Monyet sedang memandang penuh perhatian ke arah pasiennya yang mulai bergerak, gerak di tali gantungan. Sepasang matu kakek ini teak pernah berkedip, wajahnya agak tegang namun es in armatanya berseri gembira. Seperti juga tabib, tabib e. lain, Kakek ke ini pun memiliki wataka yang tidak jauh berbeda, yakni akan merasa gembira dan bangga apabila pasien yang diobatinnya ya dapat sembuh. Dan agaknya bekas jenderal muda itu pun juga menunjukkan tanda-tanda yang menggirangkan hati ini. Pek Hang sendiri yang bekerja di perapian juga tampak tegang. Sambil memasak ang, si obat gadis ini selalu menengok keadaan bukong dengan penuh harapan. Dua orang ini memandang tanpa mengeluarkan suara dan mata mereka pun hampir jarang berkejap. Akhirnya, setelah menunggu sampai lama menit lamanya, guncangan ta AS Belandar semakin kuat. Mereka melihat betapa tubuh Yap, Goan Swe mengejang dan meronta, Lalu terdengar pemuda itu mengeluarkan keluhan perlahan dan membuka matanya. Berbareng dengan sadarnya pemuda ini, tiba perut pemuda itu pun menggelogok, suaranya seperti kawah berapi di dalam perut gunung. Uhaha, pemuda itu mengerang, mulutnya menyeringai dan sepasang mata Nia berputar liar. Keadaannya dengan kepala di bawah dan kaki di atas itu membuat pemuda ini merasa seakan berdiri di awang, awang, bumi berputar dan tempat pijakannya pun juga terasa teitak tetap, selalu bergoyang, goyang. Yak koko. petang yang tidak tahan lagi lalu bangkit te berdiri dan berseru, maksudnya hendak mendekati pemuda itu. Namun, sebelum gadis ini melangkah maju, tiba, tiba dewa monyet berteriak memperingatkan. Hujin, jangan dekati dulu sebentar lagi dia akan memuntahkan semua racun yang berkumpul di dalam perutnya. Sedikit saja kau kecipratan lohu tidak berani menjamin apakah dapat menyelamatkan dirimu dari cengkeraman giam loong, maut. Cepat mundur dan urus masakan buat suamimu itu. Tanda petik. Teriakan ini membuat murid tabok hawasyo itu terkejut dan wajahnya berubah. Sejenak gadis ini tertegun, tidak jadi melangkah maju dan akhirnya dengan muka pucat pek mundur lagi dan tidak berani melanggar larangan kakek itu. Dan baru saja seruan Dewa Monyet selesai diucapkan, suara menggelogok di perut Buka Ong terdengar semakin menghebat. Pemuda itu merintih dan menggeliat, geliat, tubuhnya. Menggelepar, wajahnya penuh keringat dan tampaknya menderita sekali. Perutnya meliuh dan sakit bukan main. Ususnya seakan-akan dirantas dari dalam, nyeri, dan tak tertahankan. Aduh, hang, moi, auda, perutku, perutku sakit sekali. Oh, kenapa begini? Kepalaku pusing, bumi berputaran panas-panas. Aku haus, haus. Aduh, tanda petik bersama dengan pekik terakhir yang itik Tiba tubuh pemuda itu mengejang kaku dean sepasang matanya mendelika, tanpa kesakitan soali dan hua dari dalam perutnya keluar cairan hitam yang terlontar membasahi e lantai kamar. Sungguh mengejutkan. Begitu muntahan pemuda ini jatuh di atas lantai, tiba tiba tampak kepulan asap hitam semu kehijauan memenuhi lantai kamar. Tentu saja penglihatan ini membuat Pek hang, kaget sekali. D.A.R.I.S. ini saja teh, Ahulah Is itu bahwa racun yang terminum oleh murid malah ikat gurun neraka itu benar, benar racun yang amat ganas. Oh ha ha ngeri dan gadis ini mendekap mulutnya dengan muka berubah, sementara bukong sendiri terus muntah, muntah dengan amat hebatnya. Dan pemuda itu T. Ampak menderita seali. Tubuhnya meronta, ronta dan perutnya menggelogok T. ya henti. Isi perutnya dikuras habis-habisan. Cairan hitam dari racun JIT, coatok terus dimuntahkan dan tersiar bau amis yauk amat busuk memenuhi kamar. Hampir saja Pek Hong juga ikut muntah, muntah melihat semuanya ini. Namun dengan mengeraskan hati gadis itu dapat menahan rasa mual dan bau busuk kaya merangsang hidung dan akhirnya, setelah belasan kali bukong kong muntah-muntah, Cairan yang Dei keluarkan dari dalam perutnya sudah tidak ada lagi. Dua KL tahan terakhir adalah cairan kekuning-kuningan yang Ti tak berbau busuk seperti I cairan hitam tadi, dan ini menandakan bahwa es isa -es isa racun yang mengeram di perut pemuda itu sudah habis dimuntahkan. Dewa monyet mengangguk, angguk. Bagus, selesai sudah titik ha, ha ha, pengobatan lohu tidak esia, esia. Ya, es ya. Chen Gigan Si On Jing, kalau ka saja engkau tahu bahwa musuhmu ini berhasil lohu selamatkan dari ceng Keraman Giam, loong, tentu matamu akan melotot seperti ikan emas. Hei hei hei. Tanda petik. Kakek itu terkekeh dengan muka gembira dan tiba tiba watak monyetnya imbul. Sainggi irang dan senangnya melihat keberhasilan USA hanya dalam menolong pemuda itu, Kakek ini tiba-tiba te te iba meloncat dan menari, nari seperti kera. Ker, lohu berhasil. Heh, heh, lohu berhasil. Dewa monyet berteriak, teriak dan pek. Hang yang masih dicek m ketegangan mau tak mau merasa geli melihat te indak, tanduk kakek itu. Meskipun kakek monyet ini agak menjijikan dan membuat dia merasa muak setiap K.L.I. teringat betapa kakek itu telah menelan mentah, mentah elama lama ekor anak kate ikus yang masih merah, akan tetapi dia toh merupakan bintang penolong Yap Goan Sui. Maka, melihatlah kakek es inting itu perhang teida ke Bania berkomentar dan gadis ini hanya memandang dengan mata disipukan. Akhirnya, kakek itu berhenti menari dan teiba, teiba menggaplok kepalanya sendiri. Wah, pekerjaan belum selesai bagaimana boleh bersenang, senang. Eh haha, Hujin, kenapa engkau tidak menegur lohu yang kesetanan? Eh suamimu pingsan di atas sana antam tampak lemas kehabisan tenaga. Kenapa engkau diam saja? Hayo ambil anmen GKOK obat dan siap anang esi obatnya. Kakek itu berseru gembira dan tubuhnya meloncat ke atas belandar, tangan kanannya bergerak menyabet tali gantungan terdengar suara wut ketika angin pukulan kakek ini menyambar dan tiba-tiba tali yang dibacoka dengan NSISI telapak ke tangan miring itu putus menjadi dua. Dan bersamaan dengan putusnya tali ini, tubuh pemuda itu pun terpelanting ke bawah. Namun sebelum tubuh Bukong atuh di atas lantai, Tangan kiri dewa monyet bergerak cepat dan sekali sambar saja kakek itu telah membawa tubuh pasiennya yang pingsan melompat di sebelah sana, menyeberangi cairan hitam berbau busuk yang memenuhi lantai di tengah kamar. Ke Kemudian dengan mulut terkekeh, kekeh kakek ini membaringkan pemuda itu di atas dipan dan setelah mengurut sejenak di bagi on onjat untuk melonggarkan pernapasan bukong, Kakek ini menerima mangkok obat yang disodorkan pe hang kepadanya. Hayo minum, anak muda. Jangan sungkan-sungkan dan habiskan saja, heh, heh. Kakek itu terkekeh dan dia seperti bicara dengan orang yang sadar saja, padahal pemuda itu masih pingsan dan memejamkan matanya tanpa bergerak. Oleh sebab itu. Kakek ini lalu membuka mulut pasiennya dan dengan paksa dia menuangkan obat di dalam mangkok ke dalam mulut bukong. Seteguk demi seteguk dia meminumkan obat itu dan benar saja, begitu isi mangkok habis dituangkan, selang beberapa jenak kemudian pemuda itu sadar dan membuka matanya. Haha, apa lohu bilang tadi kepada Hujin? Obat ini amat mustajab sekali dan biarpun agak menjijikan, namun obat adalah obat. Sekali diminumkan pasti penyakit akan hilang ketakutan. Nah, hujan percaya tidak? Hehehe, tanda petik. Kakek itu tertawa gembira dan kembali menari sambil menggaruk-garuk kepalanya. Hang tidak mengerti apakah kepala kakek itu banyak kutunya ataukah tidak sehingga suka menggaruk kepala, akan tetapi gadis ini tidak memperdulikan hal itu. Dia terlampau gembira melihat kenyataan betapa Yap Goan Swe sudah sembuh kembali. Wajah yang tadi pucat dan berwarna pelangi itu sekarang sudah tampak merah sehat dan sepasang. Metu bekas jenderal muda itu pun kini juga sudah mencorong hidup seperti biasanya. Yap Koko, gadis ini melangkah maju dan dia tidak sanggup melanjutkan seruannya karena ia merasa betapa tenggorokannya tercekik. Kegembiraan serta keharuan besar membuat Isaknya naik dan sepasang matanya berkaca-kaca. Betapa dengan susah, payah dia membawa pemuda ini ke boksan, betapa bermacam-macam percobaan harus dialalui. Maka, herankah kita kalau melihat gadis itu bergembira dan terharu? Gembira karena berhasil menolong kekasih ada dari cengkeraman Elmaut dan terharu karena menyaksikan semua penderitaan yang dialami pemuda itu. Karena sekarang rahasia yang menyelimuti diri pemuda ini sudah sebagian besar diikat awinya, maka Pek Hang tidak dapat menahan diri lagi. Sambil mengeluh gadis itu menubruk dan berlutut di tepi pembaringan, menangis trisak, isak teringatlah murid tabok hwasyo ini akan semua fitnah keji yang dilontarkan musuh kepada pemuda itu. Beta Paul Sam Anggun melakukan perbuatan yang amat pengecut dan tidak tahu malu. Betapa bekas Jenderal muda itu didesas-desuskan orang akan perjinaannya dengan Weli dan wanita-wanita cantik lainnya. Dan. Betapa dia sendiri telah bermaksud untuk membunuh pemuda ini terdorong api kemarahan serta kebenciannya terhadap Yap. Go An Sui mendengar berita, berita di luaran yang amat menusuk perasaannya itu. Sekarang, setelah dia mulai dapat menyingkap tabir rahasia ini, gadis itu malah merasa terpukul. Betapa dia hampir saja melakukan dosa tak berampun kepada pemuda yang sama sekali tak bersalah ini. Betapa dia hampir saja terjerumus ke dalam pikiran J. Ahad terhadap murid malaikat gurun neraka yang tertimpa F. Itnah Kejah ini. Siapa yang tidak akan merasa bersalah? Siapa yang tidak akan tertekan batinnya? Itulah sebabnya mengapa Pek Hang lalu terisak-isak di tepi pembaringan sambil menutupi mukanya karena dia merasa ngeri membayangkan kejadian-kejadian di masa mendatang yang hampir. Hampir saja dilakukan ya. Kalau saja tidak ada foa, lojeng yang menerangkan semua peristiwa ini, kalau saja kakek dari Pulau Cemara itu tidak muncul di antara mereka, ahahangri dia membayangkan. Akibatnya, ah. betul nasihat suhunya dahulu yang pernah berkata, Hang, Ji, angan Kau mengerutkan pikiranmu dengan kesimpulan, kesimpulan yang tidak mempunyai bukti selengkapnya. Apa yang kau lihat dan kau dengar seorang ingin tentang diriap go answe belumlah jelas secara keseluruhan. Karena bukankah dari pihak yang bersangkutan sendiri engkau belum em mendengar keterangannya? Nah, berhati-hatilah muridku, sebab pada umumnya berita burung yang ditiupkan orang kepada kita terlebih nyaring dibandingkan kenyataan. Ia. Ingatlah ini. Tanda petik. Demikianlah nasihat suhunya dahulu Ye Ang kini terngiang kembali di telinganya. Dan ternyata kata-kata orang tua itu memang tepat. Teipan. Mulut orang lain memang tidak boleh dijadikan pegangan untuk menentukan sesuatu esik Salah benar orang lain tidak tahu secara keseluruhan karena di dalam setiap persoalan terkandung dan tersembunyi rahasia-rahasia yang pelik. Sementara itu, melihat betapa gadis ini menangis trisak Isak di tepi pembaringan sedangkan S.I.K.A.K.E.K. bermuka monyet malah menari-nari sambil terkekeh seperti orang gila. Bukong sejenak merasa bengong dan memandang semuanya itu dengan metu, terbelalak. Kesadaran pemuda ini sudah pulih seperti sedia kala, maka dia dapat mengingat semua kejadian yang dialamin ya. Dia tahu betapa murid Tabok Hwasyo itu telah membawanya kemari untuk menolongnya dari bahaya keracunan. Dan ketika dia mencoba untuk menarik napas de alam, dalam, dia merasa betapa kesehatan ia benar, benar juga sudah pulih. Tidak ada lagi rasa sesaka di dada kalau dia mencoba menarik napas panjang, dan tidak ada lagi pula rasa nyeri yang menusuk di ulu hati Nia. Tentu saja pemuda ini merasa geirang. Dia sudah terbebas dari racun jahat yang diminumkan Changgan Gan Sian, Jin kepadanya. Dan dewa monyet itulah yang menolongnya Maka kalau sekarang dia melihat kakek itu menari, nari di tengah ruangan Dia tidaklah te terlalu merasa heran Tabib manapun ka alau berhasil menyembuhkan pasiennya Pasti je uga akan merasakan kegembiraan itu Hani abadani a, mereka tentu saja tidak te akan menari monyet Seperti kakek yang agaknya tidak beres otaknya ini maka, amatlah mengherankan kalau Uso G melihat Pek Hang menangis. Trisak, isak di itu, ada apakah mengapa gadis cantik ini tampak berduka? Apakah Dewa monyet kembali menghina gadis itu? Teringatlah pemuda ini ketika Pek Hang pertama kali berjumpa dengan kakek itu. Betapa terjadi keganjilan, keganjilan di antara mereka. Betapa hampir saja terjadi bentrokan sengit di antara dua orang ini. Untunglah, pada SAAT, saat yang Amat Gawat itu muncul seseorang yang berhasil menundukkan kebinalan Dewa Monyet yang entah mengapa tampak ketakut tanda NGR terhadap orang yang baru datang itu. Dan orang yang dimaksudkan ini bukan lain adalah S.U.L.I., gadis Jelita Putri Oke, Cek Yang Kun Yang tidak dapat diilupakannya itu. Sampai di es ini ingatannya tiba-tiba Iba J. Antung Bukong berdebar keras. Dia memandang sekali Eling tempat itu mencari, cari, namun bayangan S.I.U.L.I. sama sekali tidak kekelihatan. Kemanakah gadis itu? Pergi meninggalkan mereka? Agaknya begitulah. Dan muka Bukong segera menjadi merah ketika dia teringat betapa pengakuan dirinya sebagai suami murid Tabok Hwasyo ini didengar oleh Syuli. Bahkan hebatnya, gadis itu pun menyatakan diri menjadi saksi atas ucapannya itu untuk menundukkan dewa monyet agar suka mengobatinya sampai sembuh. Perlahan-lahan warna merah di wajah pemuda ini menjalar sampai ke telinganya. Dia merasa betapa dia merupakan seorang pemuda yang berwatak rendah, hina dan tidak tahu malu hanya untuk mendapatkan pertolongan orang lain terhadap diri pribadi dia sampai tidak segan-segan melakukan perbuatan yang memalukan itu. Akan tetapi, benarkah demikian? Tidak. Pemuda ini mengepal tinju. Dia melakukan semuanya hanya untuk menjaga muka perkhang dari hinaan orang. Gadis yang telah mati-matian menolongnya ini telah mengakui diri sebagai istrinya di depan Dewa Monyet. Dan hal itu pun dilakukan pelhang karena desakan kakek monyet ini. Jadi, siapakah yang bersalah? Dewa monyet itulah. Kakek sinting yang tidak tahu malu itulah yang menjerit keadaan mereka menjadi begini. Akan tetapi kakek monyet ini pula lah yang telah membebaskannya dari cengkeraman racun Shanggan Xianjin. Tanpa kakek ini, agaknya dia telah rebah menjadi sesosok mayat yang tidak ada harganya lagi. Kalau sudah begini SI apakah ia yang bersalah? Seumpama dewa monyet bersalah, kakek itu telah menebusnya dengan pengobatan yang diberikannya hingga berhasil Dia telah sembuh berkat pertolongan kakek itu Kalau toh ada perhitungan hutang, piutang, semua S.I.S.A, S.I.S.A pinjaman di antara mereka sudah impas Mau apa lagi? Sampai di S.I.N.I bukong tertegun bingung Semula dia memandang dengan es mata berapi, api kepada kakek itu, hendak melompat dan menerjang setan tua yang membuat keadaannya serba nyam itu Namun, ketika diingatnya bahwa kakek ini memang orang yang ti tak waras, haruskah dia menyerang orang seperti itu? Bayangkan es aja, dia yang dikenal orang sebagai Yap Goan Sue yang gagah perkasa dari kerajaan Yueh, hendak menyerang orang geila kalau HL itu terjadi, bukankah hanya akan menjadi buah tertawaan orang lain belaka? Kalau hal ini dilakukannya, yaitu menyerang orang gila, lalu bukankah dir ini sendiri juga pantas dicap sebagai orang gila? Orang waras menyerang orang gila, inilah kejadian yang betul L, betul gila. Dan dia ternyata hampir saja kejangkitan peniakit gila dari kakek es inting ini. Celaka. Teidaka. Dia tidak boleh ikut-ikutan menjadi gila. Peristiwa AKHIR, akhir ini saja sudah cukup membuat dia hampir gila, masa ditambah oleh sedih itulah dari orang gila dia lalu harus betul, betul menjadi gila? Tiba-tiba pemuda itu tertawa bergelak, suaranya keras bergemuruh sehingga dewa monyet yang masih terkekeh itu terkejut, dan otomatis menghentikan jogetnya. Perhang sendiri yang tadi menangis juga seket ika si Rek tanpa suara dan gadis ini mengangkat mukanya dengan kaget. Hahaha, orang laras menyerang orang gila, bukankah ini kejadian yang amat gila sekali? Dewa monyet, bagaimana menurut pendapatmu tentang hal ini? Tidak Te tepatkah ka ata? Ka Ataku itu bukong melompat bangun dari atas pembaringan sambil bertanya kepada kakek itu. Pemuda ini mulutnya saja yang ketawa akan tetapi wajahnya meringis. Sungguh sukar untuk menduga keadaannya. Entah dia sedang bergerang mengingat ketawanya itu ataukah dia sedang berduka kalau melihat wajahnya yang meringis seperti orang kebingungan ini. Sejenak bola metu yang bulat dari kakek itu berputar, tanda dia tercengang dan terheran-heran oleh sikap yang luar biasa dari pasiennya ini. Dia tidak mengerti apa sebenarnya yang terkandung di balik pertanyaan itu, namun karena pertanyaan tentang geila ini diajukan kepada orang geila pula, maka jawabannya juga geila-geilaan. hehehe hei, lohu agak bingung oleh pertanyaanmu ini, orang muda. Akan tetapi, kalau at orang sehat menyerang orang geila, memang boleh dikatakan bahwa ini suatu kejadian yang benar, benar geila. Menurut Lohau, seharusnya orang geila lah yang mestinya menyerang orang sehat karena orang, orang sehat itu biasanya hanya sehat lahirnya tapi geila. Batinnya. Seperti hujin ini misalnya, ia memang sehat tapi dalamnya geila. Coba el lihat, suami sudah sembuh tapi dia menangis. Suami sedang es akit dia juga menangis. Lalu kalau semua peristiwa dihadapi dengan tangis melulu. Bukankah jelas bahwa hujin ini orang geila? Ini tidak cocok, salah besar sekali. Lep ibai contoh saja lohu. Eliat, pernahkah lohu menangis? Tidakkah, lohu tidakkah mau melakukan kegilaan ini karena sesungguhnya lohu bukan orang geila. Dan daripada orang, orang sehat yang sebenarnya gila ini dibiarkan berkeliaran di muka bumi, bukankah lebih baik dibunuh saja oleh orang? Orang geila yang sehat batinnya. Hahaha, inilah pendapat lohu tentang orang geila, anak muda, ker, hieh, hieh ker. Dewa monyet terkekeh dan melompat, lompat sambil menepuk pantatnya, tampak kegirangan setelah berkhutbah tentang orang geila yang selama ini menjadi pegangannya. Tentu saja yang paling naik darah adalah pekhang. Yap. Goan Sue yang bertanya tapi malah dia yang dijadikan sasaran jawaban. Siapa tidak naik pitam? Keparat. Tua bangka tidak tahu malu, berani kau mencaci maki seperti itu di depanku? Hai iit tanda seru. Gadis ini berteriak marah dan tubuhnya melesat ke depan sepesat anak panah dan tangan kanannya menampar muka kakek itu. Serangan ini kuat laki cepat sekali, dan dewa monyet yang tidak mengenal kelihayan murid Tabok Hwasyo itu, sama sekali tidak mengira bahwa Pek akan melancarkan serangan yang sehebat ini. Maka tanpa sempat mengelak laki ipi pikir inya menjadi sasaran lawan. Terdengar suara pla kakak keras sekali dan kakek itu terpelanting jatuh. Wah, hebat, hebat dan tengkas bukan main. Tanda seru. Hei hei hei, orang sehat menyerang orang gila, bukan ah ini kejadian yang gila, gilaan sekali, anak muda kakek itu melompat bangun dan mengusap pipi ini ayang matang kebiruan. Dia ma sih terkekeh kekeh, namun sepasang matanya yang bulat kecil itu menyinar api kemarahan. Diam, diam kakek ini terkejut sekali. Sungguh dia tidak meniangka bahwa wanita Aceh antik yang tiba-tiba menjadi galak itu dapat menampar mukanya dalam sekali gebrak. Karena terlalu memantah NG rendah dan melihat gadis itu selama ini tampak penurut dan dipandangnya sebagai wanita lemah, maka dia harus menerima pukulan itu. Tentu saja kakek ini kaget bukan kepala Anglompe ATAN yang sepesat burung walet dari gadis itu benar, Benar menunjukkan kemahiran Geingkangnya yang luar biasa, dan hal ini sungguh di luar dugaannya. Dia tidak kata bahwa Geingkang Go Goatwi, terbang menerjang bulan, yang dimiliki oleh gadis ini memang bukan Geingkang sembarangan. Kepandaian ini dapat membuat gadis itu melesat ke depan dengan kecepatan kailat, seolah-olah terbang saja. Itulah sebabnya teh Itak terlalu mengherankan apabila Dewa Monyet yang sama sekali tidak mengenal keelihayan gadis ini H. harus menerima tamparan yang membuat pipinya panas dan matang kebiruan. Pek yang berhasil menampar muka kakek itu dengan pukulan keras, masih kurang puas. Omongan Eliar dan seenak perut sendiri yang diucapkan kakek itu masih membuat kemarahannya berkobar. Maka dia hendak menerjang lagi. Namun, sebelum dia melompat maju, tiba tiba tangannya dipegang dari belakang dengan jepitan kuat. Bukong telah berada di samping Ni dan pemuda ini memandangnya dengan alis berkerut. Hang Moi, kenapa kau membalas kebaikan orang? Dengan pukulan pemuda itu menegur. Pek Hang membelalakan matanya yang berapi-api dan sambil membanting kaki kirinya ia menjawab marah, Baik apanya, Yap Koko, dia telah menghinaku secara terang, terangan, mencaci maki diriku dengan mengatakannya. Sebagai orang gila. Dan hal ini kau sebut baikkah? Begitukah? Jadi kau pun hendak mengatakan bahwa aku ini memang gila? Hampir saja Teng Isnya meledak ke Lagi dan Bukong menarik napas panjang. Dia tahu bahwa gadis cantik ini marah sekali mendengar kata, kata Dewa Monyet yang amat menyinggung perasaan. Akan tetapi, bukankah omongan manusia es inting macam itu tidakkah perlu dimasukkan hati? SSTT, Hang, Moi, J angan membuat keributan di SNI. ini. Bagaimanapun J juga kakek itu telah membantumu, membantu kita berdua. Mas Akita hendak membalasnya dengan sikap tidak pantas? Perduli apa? Dia tua bangka yang tidak tahu malu. Dia telah menghina dan mempermainkan diriku sesuka hati. Masa aku harus diam saja? Yap koko, kakek KJ Ahana sama sekali tidak melepas budi kepadaku, maka alau seorang aku pun menghajar dirinya Yeang telah berkali, kali bersikap tidak kapan as kepadaku, kukira hal ini sudah selaiaknya. Apakah kau hendak membelanya? Dua pasang mata beradu P. Andang dan Bukong melihat betapa sepasang mata indah itu mengeluarkan api kemarahan yang berkobar-kobar. Pemuda ini terkejut, akan tetapi dia dapat menenangkan perasaannya yang bergetar. Dengan lembut dia menekan telapak tangan untuk menenangkan hati Nia, lalu berkata dengan suara perlahan, Hang, Moi, aku tahu akan semua kejadian yang kau alami. Memang sebenarnya akulah yang berhutang budi kepada kakek itu, bukan engkau. Akan tetapi, bukankah kedatanganmu ke es ini adalah untuk minta pertolongannya? Nah, meskipun bukan engkau yang secara langsung menerima budinya, akan tetapi bagaimanapun juga dia telah membantu kita. Memandang mukaku, masa engkau masih hendak nekat menyerang kakek itu? Hang Moi, kau tahu bahwa kau Esion orang yang tidak waras pikirannya, apakah engkau pun hendak meladeni orang semacam itu? Orang sehat menyerang orang gila, hal ini sungguh akan membuat bahan tertawaan orang belaka. Dengan kata-katanya ini pemuda itu berarti telah mengatakan bahwa sebagai orang yang sehat pikiran tidak seharusnyalah pekang mengumbar. Kemarahan terhadap seorang gila seperti dewa monyet yang jela esak terganggu pikirannya itu dan Pek Hang yang mendengar urayan ini serta tekanan lembut pada telapak tangannya itu berhasil diredakan kemarahannya. Gadis ini merasa betapa getaran halus yang hangat memasuki lengannya dan seketik api kemarahannya padam. Pandangan macu yang lembut mesra dan penuh pengertian dari pemuda itu membuat gadis ini tidak kuat memandang lebih lama laki dan tanpa terasa ia menundukkan kepalanya. Yap koko, maafkan aku bis Ika ya Lirih dan pek hang menekan guncangan hati ni ayang tiba-tiba te te -iba berdebar tei dak karuan ketika beradu pandang dengan murid malaikat gurun neraka yang penuh pengaruh itu. Hei hei hei, kalian dua orang ini ternyata manusia-manusia gila semua. Beranikah alian mengatakan lohu orang gila, heh, keparat. Ditolong orang malah membalas makian, setan. Tanda petik. Dewa monyet mengumpat marah karena biar pun bukong berbicara dengan suara perlahan, en amun telinga kakek yang amat tajam itu dapat mendengar semua pembicaraan tadi. Bukong memutar tubuh dan menghadapi kakek ini. Maaf, kau En, bukan maksudku untuk mengeruhkan suasana di tempat ini. Apalagi, betapapun pun juga engkau telah menolong diriku. Aku bukan orang yang tidak kenal budi, maka sudah selayaknya lah kalau aku mengucapkan terima kasih atas semua jerih payahmu ini. Akan tetapi, selain melepas budi, engkau pun telah melepas malapetaka kepat aku. Sepatutnya di es ini aku pun peantas untuk membuat perhitungan denganmu. Namun, karena engkau telah mengembalikan jiwaku dari maut, biarlah hutang piutang di antara kita dianggap lunas saja. Nah, selamat tinggal. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tanda petik. Pemuda ini membalikan tubuh dan menyambar tangan pekhang untuk diajak pergi dari tempat itu. Akan tetapi baru selangkah dia berjalan, tiba-tiba Dewa Monyet terkekeh dan melompat maju menghadang dua orang ini sambil bertolak pinggang. Hehe, anak muda sombong. Setelah kau memaki lohu masa hendak pergi sedemikian mudahnya. Ei, tete, sabar dulu, Tangan Lohu ge atal gatal Terus terang Lohu ingin mengebuk kalian dua orang gila ini sepuasnya. Hehehe he he ker. Kakek itu berjingkrak sambil mengebutkan lengan bajunya dan tiba-tiba meluncur belasan bulu monyet ke arah dua. Orang muda-mudi itu. Tentu saja petang naik darah lagi diserang secara tiba-tiba dengan senjata rahasia aneh berapa bulu-bulu monyet ini. Kiranya di balik lengan baju kakek itu tersembunyi bulu-bulu kera yang coklat kemerahan itu. Tua bangka tidak tahu diri, kau benar-benar hendak merasakan hajaran dari kami? Baiklah, rasakan ini gadis itu, membentak dan sekali tangannya meraup belasan bulu monyet itu ditangkap Nia lalu disambitkan kembali ke arah kakek itu dengan kecepatan kilat. Wut 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 Belasan senjata rahasia berupa bulu-bulu halus itu mendadak mengeluarkan suara bercuitan dan berubah kaku seperti paku, paku be aja, menyambar dewa monyet yang terkejut menyak es ikan hal ini. haha, hebat ciao ga wah kakek itu berteriak. Memuji dan dia menghembuskan jubahnya untuk menangkis. Crit CRIT, CRITT. Tanda petik. Dewa monyet berseru kaget karena tiba teip saja je ubah yang dikembangkan untuk menangkis bulu-bulu monyetnya itu mendadak berlubang dan senjata-senjata rahasia ini masih terus menembus ke dalam hendak menusuk kulit dagingnya. Esiluman kakek itu menjerit dan terpaksa dia membanting tubuhnya bergulingan untuk menyelamatkan diri, baru setelah itu melompat bangun dengan muka berubah kalau tadi dia telah menyaksikan kelihayan Gim Kang Ya ini, adalah sekarang dia melihat demonstrasi tenaga Lue yang hebat sekali. Uhaha, es ialan, hampir saja lo huji adi korban. Kakek itu bersungut, sungut dan matanya berputar liar. Anak-anak muda, kali on kiranya orang-orang geilah yang elihai sekali. Sudah lama lo tidak pernah bertanding, maka biarlah hari ini lohu ingin melemaskan otot, otot dan tulang yang sudah rapuh ini titik. Dan kakek itu lalu terkekeh sambil memutari dua orang lawannya, sepasang matanya berkedip, kedip dan kadang-kadang menyipit, kedua lengan ia yang panjang menjuntai itu bergerak, gerak naik turun dengan sikap cakar monyet. Karena serangan balasan petang tadi cepat sekali datang Nia. Kakek ini tak tahu dengan apakah Ye Ang laki, laki itu menerima kebutan senjata rahasianya. Dia hanya melihat betapa bulu-bulu monyet yang te Adi menyambar pemuda itu semuanya runtuh ke bawah dan menggeletak di atas lantai di depan kaki pemuda itu. Dewa monyet tak tahu betapa halnya dengan meniupkan mulutnya saja Bukong telah berhasil meruntuhkan semua bulu. Bulu monyet yang menyambar tiba, dan inilah demonstrasi keet hikang te ing -e inggi. Hal ini dilakukan Bukong karena dia memang sengaja hendak membuktikan apakah kekuatannya benar, benar sudah pulih kembali ataukah belum. Dan ternyata haziel dari TIU mulutnya itu memuaskan sekali. Tentu saja hal ini menggirangkan hatinya, mau tak mau dia merasa kagum terhadap kakek monyet yang kini mengambil sikap bermusuhan dengan mereka itu. Dewa monyet ini benar, benar. Orang yang kukai Eli, wataknya ganjil dan liar seperti monyet, monyet di hutan. Namun meskipun begitu dia tetap tidak ingin bermusuhan dengan kakek ini, apalagi orang telah menolong dia dari cengkeraman maut. Oleh sebab itu, melihat betapa Pek Hang hendak melayani kakek itu yang terkekeh, kekeh memutari mereka mencari kesempatan bagus untuk menyerang secara teiba, teiba, pemuda ini cepat menarik tangan gadis itu dan mengangkat tangan ke atas sebagai isyarat. Kau, Sian, tahan dulu. Bukong berseru. Kalau kau hendak mengadu kepandaian dengan kami, Harap kita atur sebaik mungkin agar pertandingan ini bersifat latihan. Dengar, aku hendak bicara. Kakek itu berhenti dan berdiri berhadapan dengan pemuda ini sambil terkekeh. Apalagi yang hendak kau bicarakan, anak muda? Bersifat latihan maupun sungguh, sungguh lohu tidak peduli. Masalah kau yang akan mampus ataukah lohu yang bakal sekarat juga te tidak menjadi soal. Be care apalagi. Heh, heh, heh. Tidak, aku tei tak menghendaki soal satu di antara kita terluka. Kalau engkau yang terluka bukankah aku akan dicap orang sebak pemuda yang tidak kenal budi? Dan sebaliknya, jik aku yang terluka maka tidak ada gunan yaka orang tua tadi telah mati, matian menyembuhkan aku. Dewa monyet, karena kami masih mempunyai banyak urusan, maka biarlah pertandingan ini kita batas sebanyak KL lama J urus saja. Cukup asal masing-masing sama puas maka kita sudahi pertandingan ini. Nah, aku telah mengajukan syarat untuk bertanding sebanyak KL lama J urus saja, dan sebagai imbangannya, aku hendak mendengar macam pertandingan apakah yang akan kau wajukan. Ucapan ini tek AS dan Kak itu tertawa bergelak, hahaha, Kau orang gila yang cerdik sekali, anak muda. Ilang saja terus terang kepada Lohu bahwa kali on berdua punya urusan pribadi setelah sekian lama menahan erindu. Nah, bukankah dugaan Lohu ini tepat sekali? Mengapa harus berputar? Putar dengan mengajukan syarat untuk bertanding sebanyak elama Urus saja? Hah, anak muda seorang tukang bohong semua, pandai berbelit, belit seperti ular. Tanda petik. Dewa monyet mengeluarkan jeritan kera yang keras sekali dan tiba, tiba di luar pondok terdengar suara gaduh. Ketika dua orang muda ini menengok, muka merah berubah karena di muka rumah itu muncul ratusan ekor monyet yang bercecowetan ramai. Kairanya dewa monyet telah mengurung mereka dengan anak buahnya yang jumlahnya ratusan ekor itu. Pek menjadi merah mukanya dan gadis ini membentak, Kau, si apakah engkau hendak mengandalkan anak buahmu yang menjijikan itu? Awas, sekali aku kehilangan kesabaran, jangan esalahkan kalau kubunuh mampus semua monyet. Monyetmu itu, hehehe, si apa mengandalkan anak buah? Aku hanya hendak menjaga kali Onka abur dari es ini. Kalau pertaruhan ini menangan. apa maksudmu? Dewa monyet, bukong melangkah maju dan bertanya sengaja mengalingi petang karena di awatir khawatir gadis itu akan mendahuluinya Nia. Dia cukup mengenal watak darah ini, yang dapat menjadi galak kalau kemarahannya meledak. Anak muda, Dewa Monyet berkata sambil menyeringai, karena engkau telah mengajukan syarat bertanding sebanyak KL Urus, maka aku pun hendak mengajukan syarat pula, yakni siapa yang menang harus tunduk kepada yang kalah. Nah, beranikah kau menerima syaratku ini? Apa? Yang menang harus tunduk kepada yang kalah bokong terkejut dan memandang kakek itu dengan metu, terbelalaka. Gila. Pek Hang Jeuga berseru. Mana ada peraturan begini? Hanya orang, orang yang tidak sehat otaknya sajalah yang sudi bertanding macam itu. Hahaha hehe, kalian takut. Kalau begitu esia-esia guru kalian mengajar esilat. Lihat, anak-anak buahku itu. Meskipun mereka telah dibuat, jatuh bangun oleh hujan ini. Akan tetapi, mereka tetap berani lagi untuk maju. Sekali ilohau memberi aba-aba, pasti mereka semua akan maju menyerang. Masa kalian, manusia, Allah berani dengan hewan? Wah, kalau benar demikian, ma je ulukan pendekar muda yang menempel di tubuh kalian harus dibuang saja, tanda petik. Kakek itu terkekeh, kekeh dan sikapnya emang hina sekali. Kairanya, walaupun otaknya tidak beres, namun dewa monyet ini memiliki kecerdikan juga. Tadi ketik asoling gebrak dengan murid tabok hawasyo itu, diam, diam kakek ini terkejut sekali. Naga, naga ni a, kepandaian nyonya itu tidak di sebelah bawah muridmu, itai Kalau seng istri saja sudah sedemikian hebat, Suamini a itu tentu lebih hebat lagi dan hal ini dapat dibuktikannya ketika dia mengobati Bukong di mana dia merasa getaran tenaga sakti pemuda itu di permukaan kulit dari getaran Hawa Lwe yang melawan racun JIT Cho atau itu ket in dapat mengetahui bahwa pemuda itu bukanlah orang sembarangan diam diam dia merasa kaget Denyut Ratna di pokok yang cati disentuhnya menunjukkan tanda-tanda bahwa pemuda ini memiliki tenaga es akti yang keng, panas, yang hebat. Dan ini setanding sekali kalau diadu dengan tenaga im, dingin, yang dimiliki mo, itai Itulah sebabnya mengapa kakek ini mengajukan syarat bahwa es siapa yang menang harus tunduk kepada yang kalah. Dia bukan orang bodoh, maka. Belum bertempur saja dia sebenarnya sudah tahu dia bukan lawan pemuda yang menyimpan tenaga es kang sehebat itu. Dan kebetulan sekali, pemuda itu telah mendahului mengajukan syarat dan sekarang dia yang diminta untuk mengajukan syarat lain buat mengimbanginya. Inilah kesempatan bagus sekali dan membayangkan bahwa dia pasti berhasil dengan akal ni itu, kakek ini terkekeh, kekeh gembira. Keberhasilannya sudah diambang matu dan tidak lama lagi dia tentu akan dapat mempergunakan pemuda itu untuk menandingi Mo, Haha, <tuh> orang muda, bagaimana awabimu? Menyerah sebelum bertanding adalah watak seorang pengecut. Dan tidak berani menerima syarat yang diajukan lawan adalah watak penjilat. Terserah, engkau hendak menerima ataukah menolak lohute inggal menanti jawabanmu, heh, <tuh> heh heh. Kakek itu terpingkal, pingkal dan pek sudah merah mukanya mendengar semua omongan dan syarat yang gila, ini. Dewa monyet, kau tuh abang a pengecut. Tahu bukan lawan yap, koko maka kau lalu membalik. Peraturan umum menjadi peraturan gila seenak perutmu sendiri. Cih, wata apa ini? Bukankah ini lebih pengecut dari pengecut? Lebih penjilat dari penjilat? Eh haha, mana bisa lohu dibilang pengecut kakek itu membantah dan mata Nia mendelik. Kalau pengecut tidak mungkin menantang, dan lohu yes ini malah berdiri sebagai penantang. Suamimu itulah yang pengecut kalau te tidak berani menerima tantangan lohu dan menyerah kalah sebelum bertanding. Tanda petik. Cih, esilat es tel idah yang tak bertulang. Perthang membanting kakinya. Sudah jelas kau menggunakan akal licik masih tidak kamu disebut pengecut. Bukankah ini menunjukkan watakmu busuk dan tidak katau malu? Yap, koko, daripada kita melayani orang gila seperti ini lebih kita pergi saja. Tanda petik. Dengan es marah gadis itu lalu menarik tangan bukong untuk diajak pergi. Namun murid malaikat gurun neraka ini malah tersenyum-senyum dan melepaskan pegangan Pek hang dengan sikap halus. Hang Moi, aku sudah berjanji dengan dia dan sekali janji diucap ante ida mungkin ditarik kembali. Bagi seorang pendekar berlaku motor ini, ite, ganki je utsuma lmtwi, sekali keluarkan ucapan empat ekor kuda sekalipun tak akan mampu menarik kembali. Masa engkau tidak mengetahuinya? Akan tetapi kakek itu curang. Pe hang penasaran dan membantah dengan suara keras. Dan menghadapi manusia curang seperti ini tidak perlu kita berpegang teguh kepada kebenaran. Yap, Koko, kau. SSTT, Hang, Moi, saparlah, Bukong memotong dan memegang lengan gadis yang marah, marah itu kalau dia mempunyai akal mas akit aje uga tidak punya? Kalimat terakhir ini diucapkan dengan suara liar sekali sehingga dewa monyet sendiri tidak mendengar jelas. Pek terbelalak, terkejut dan tercengang keheranan, apalagi ketika tiba-tiba pemuda itu mengedipkan matanya. Aku ada akal bagus, harap kau jalankan perintah ini untuk mengimbangi kecerdikannya, Demikian Bukong melanjutkan kata, kata Nia dan kali ini. Pemuda itu mempergunakan ilmunya Coan, Im Jeibit sehingga yang mendengar bicaranya hanya gadis itu saja. Pek Hong yang masih terkejut keheranan ini tidak mampu mengeluarkan bantahan lagi. Dan Bukong sendiri memang tidak memberi banyak kesempatan kepada gadis itu untuk banyak bertanya. Pemuda ini dengan gerakan tidak kentara lalu pura, Pura menggenggam tangan Pek Hang dan menyuruhnya minggir. Hang Moi, kau, On telah mengajukan syaratnya dan aku tidak mungkin menolaknya. Dia telah menerima syaratku dan sebab imbalannya aku pun tentu saja harus menerima apa yang dikataannya. Nah, sekarang minggirlah, lihat saja apa yang terjadi di antara kita. Dengan gerakan halus pemuda itu lalu mendorong Pek Hang ke tepi, dan Dewa Monyet Tidak mengetahui betapa dengan gerakan JRI tangan yang tersembunyi bukong telah menyisipkan sehelai bulu monyet yang tadi dijepit di JRI, JRI tangannya kepada murid tabok HWESI ini. Lalu dengan gerakan bibir yang Tidak Kentara Pemuda itu mengirimkan ilmunya. Coan Im Jibit kepada Pek Hang An berbisik perlahan, jangan khawatir, aku pasti kalah bertanding asal kau membantuku. Bulu monyet itu nanti pergunakan sebagai senjata rahasia, sambitkan ke J. Alendarah darah IT, Cheng Hiate di belakang lututku. Akan tetapi, Eliat dulu ke Atta Ain, dan aku akan memasang diri sedemikian rupa akar kau dapat dengan leluasa menyambitkan bulu monyet itu di belakang lutut. Nah, Hang, Moi, laksanakan perintahku ini sebaik mungkin dan hati, hati. Demikianlah pesan bukong melalui ilmunya mengirimkan suara, dan seketika wajah Pek Hang berseri-seri. Betapa cerdiknya bekas jenderal muda ini! Sungguh diakagum soali. Maka tanpa banyak cakap lagi gadis ini pun lalu menepi dan memandang dua orang yang akan bertanding dengan syarat di luar kebiasaan itu, yakni yang menang harus tunduk kepada yang kalah. Mana dunia ini ada pertandingan GILA seperti itu? Dan hanya orang, orang GILA seperti kakek bermuka monyet itulah yang sanggup mengandalkan hal, hal semacam ini. Hahaha, engau berani menerima syaratku, anak muda dewa monyet tertawa geirang. Bagus sekali, tidak percuma kau menjadi seorang. Laki-laki. Tadi Lohu sudah khawatir kalau kau menolak karena halnya Ye orang B Anci sajalah yang tidak berani menerima tantangan orang lain. Pemuda ini tersenyum. Kau, Si aku bukan seorang banci, maka tentu saja aku terima semua permintaanmu itu. Sekarang kita hendak adu kepala netaukah memakai senjata? Wah, semuanya sama saja bagi Lohu. Kakek ka itu berseru main kepalan boleh main senjata pun lohu tidak menolak, heh, heh heh. Hem, kalau begitu biarlah kaita adu kepalan saja, sahut bukong tenang. Dengan demikian kulit kaita tidak akan terluka. Bagaimana? Boleh, kakek itu menjawab. Dan kebetulan sekali lohu memang sudah lama tidak menerima gebukan. Nah, anak muda, mari kita mulai. Kakek itu terkekeh kemudian mundur tiga langkah lalu maju laki setengah tindak. Diami masang kuda-kuda aneh yang lucu, yakni kaki kiri disentuhkan lutut kanan, pantat agak menungging dan matanya menjuling ke tengah. Lalu tangan kiri menggaruk, garuk rambut sedangkan tangan kanan terjulur ke depan seperti pengemis minta sedekah. Pek Hong yang melihat pasangan kuda, Kuda NIT tidak diapat menahan geli hatinya laki dan gadis ini pun terkekeh. Hai He hik, kakek es inting memasang kuda-kuda monyet ke aparan minta tahi. Sungguh indah. Serunya mengejek. Dewa monyet melotot ke arah gadis ini. Siapa minta tahi? Huh, anak, anak buah ku tidak ada yang serakus itu. Makanan mereka selalu buah-buah segar yang mengandung empat sehat lama sempurna. Masa Hujin lancang bicara seperti itu? Awas, kalau Lohu menangkan pertandingan ini maka Lohu hendak menjadikan dirimu pacar SIAUJI. Tanda petik. Petang mencibir. Cih, kalau kau yang menang Zeus teru kau harus tunduk kepada yang kalah. Ke Masa kau hendak menjilat ludah sendiri? Kakek itu tertegun, sepasang matanya terbelalak. Siluman. Makin ia ya gemas. Perempuan memang cerewet dan kau ini agaknya lebih cerewet dari nenek-nenek bawel. Kakek itu bersungut-sungut. Sudahlah, kau, Sion. Buat apa kau melayani dia? Kau hendak bertanding Sielep ataukah bertanding Elidah? Teguran bu Kong ini membuat kakek itu memekik marah dan tiba-tiba saja dia melompat ke depan. Ker, jaga ini, anak muda. Hey ttt. Tanda petik. Kaki kiri yang cati i disentuhkan lutut kanan itu mendadak dilempar merupakan tendangan ke atas, sementara tangan kiri yang tadi garuk, garuk kepala juga mencengkeram dada dan tangan kanannya yang tadi seperti minta sedekah itu tahu-tahu menyodok lambung. Tiga buah serangan ini dilancarkan saling susul dan angin pukulan kuat meniambar tiba. Bagus, Elihai Eli. Bukong memuji dan cepat pemuda ini mengelak. Tendangan lawan yang mengarah dagunya dikelit ke samping sedangkan cengkeraman serta sodokan ke ulu hati itu ditangkis sambil mengerahkan tenaga empat bagian. Pelak PLAKK. Tanda petik. Dua pasang tangan beradu dan pemuda ini terkejut ketika lengannya terpental. Enyata, dengan pengerahan tenaga empat T bagian saja dia masih kurang kuat untuk menghadapi kakek ini. Dan hebatnya, begitu lengannya terdorong ke samping, tiba-tiba sambil terkekeh menyeramkan kakek itu merubah cengkeraman kedua teangannya menjadi tusukan dua jari mencolok metu dengan kecepatan kailat. Ayah Bukong berseru kaget dan karena jarak sudah terlalu dekat, cepat pemuda ini mengelak dengan jalan membanting diri di atas lantai. Dua KLI dia menggelinding menjauhi lawan dan selamatlah dia dari colokan berbahaya tadi. Satu J urus tanda seru. Dewa monyet berseru dan diam-diam kakek ini agak merasa kecewa. Kalau dalam satu gebrakan saja pemuda itu sudah dibuat ciungkir balik seperti ini, maka dugaan ini bahwa pemuda itu berkepandaian tinggi rupanya meleset. Dan kalau benar, benar pemuda ini masih di bawah tingkat Nia, tentu saja tidak te dapat diharap PKAN buat menghadapi Mo, Itai Kalau begitu, lebih baik dia membunuh mampus saja anak muda Yeang Te Ita ada gunani ANI. Teiba. Teiba kakek itu menjadi beringas dan sambil melengking nyaring dia menerji Angaju. Awas anak muda, J urus kedua. Kakek itu berteriak. Kali ini karena ingin mengetahui sampai di mana kepandaian lawan, Mak Adewa Monyet melancarkan serangan secara sungguh, sungguh Dia tidak mau memberi hati, dan jeurus kedua ini pun dilakukan dengan sekuat tenaga Kalau pemuda itu tidak kuat bertahan, biarlah mampus saja dalam dua jeurus Dan mengenai Ye Ang Wanita, kalau dia terdesak, mudah baginya untuk mengerahkan pasukan Monyet Nia untuk maju mengeroyok Demikianlah keputusan kakek ini maka terjangan dalam J urus kedua ini memang hebat bukan main. Kakek itu melancar ante ipu yang disebut esin, kau, coanmu, kerasakti menerjang ip tangan kanan terbuka dengan telapak lebar menghantam batoka ke kepala, sedangkan tangan kiri menusuk dengan empat jari lurus seperti baja ke arah pusar lawan. Serangan ini cukup keji dan ganas sekali kena sasaran tentu batok kepala akan hancur dan usus berhamburan. Bukong sendiri merasa terkejut melihat serangan yang amat kejam ini. Diam, diam dia merasa tidak suka akan keganasan el lawan. Maka untuk memberi hajaran setimpal dia sengaja tidak menghindar. Pemuda ini mengerahkan lewekangnya melindungi perut, menerima tusukan empat JRI tangan yang berubah seperti batang baja itu. Sementara di lain pihak, hantaman ke batok kepalanya de iakel ite sedik ite dan diterima dengan pundaknya. Ai ha tanda seru dewa monyet sempat berseru kaget. Sama sekali kakek in ite itak menyangka bahwa dua buah serangannya yang amat de asyat itu bakal diterima lawan dengan kere demikian. Tadinya dia menduga bahwa pemuda itu pasti pe akan melompat untuk menghindarkan diri atau menggerakkan lengannya menangkis. Dan kalau hal ini dilakukan elawan, dia sudah siap untuk menggerakkan kakinya secara tiba-tiba menghantam selangkangan pemuda itu. Maka betapa herannya Akek ini ketika melihat bukong sama sekali tidak mengelak dan berdiri tenang di tempatnya menerima dua macam serangannya dengan mata tak berkedip. Hal ini membuat kakek itu penasaran dan ingin tahu jika lawan berani menerima hantamannya agaknya. Pemuda itu memang bukan orang sembarangan. Dan hal ini membuat kakek itu menjadi geirang. Inilah yang dikehendakinya, kehendakinya, yakni melihat sampai di manakah kehebatan pemuda itu. Apakah patut kalau kelak dia mengajukan pemuda ini untuk menghadapi Mo, Itai Hou yang dia tahu memiliki kesaktian luar biasa itu? Pelak Des. Tanda petik. Dua macam serangan ini tiba hampir berbareng. Telapak tangan kanan Dewa Monyet menghantam pundak kiri pemuda itu, sedangkan tusukan empat JRI kirinya yang sekeras baja itu bertemu dengan perut lawan. Dan kakek ini menjerit kaget. Pundak lawan Ye Ang dihantam teangannya mendadak terasa selunak kapas dan tenaga pukulannya yang dilakukan sekuatnya itu amblas seperti masuk ke dalam samudera. Dan belum lagi rasa kagetnya hilang, tiba-tiba dari pundak pemuda itu muncul suatu tenaga tolak yang luar biasa hebatnya. Kairanya bukong telah mengeluarkan ilmunya yang bersifat menghisap dan melontar. Dengan kepandaian ini, pemuda itu menerima pukulan dewa monyet yang bersifat keras dan menghisapnya ke dalam, lalu semen cara kakek itu terkejut tenaga pukulan lawan ia yang dihisap kemudian dipantulkan dan dilontarkan kembali ke arah pemiliknya. ILMU kepandaian ini hanya dapat dimiliki oleh orang, orang yang telah mencapai tingkat teratas dalam pengendalian tenaga luwekang. Dan sebagai murid tunggal malaikat gurun neraka yang menjadi tokoh besar di utara, tentu saja kepandaian macam ini sudah diwariskan pendekar sakti itu kepada muridnya. Dewa monyet yang sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu mahir mengendalikan tenaga dalamnya, sudah tidak keburu laki untuk menghindar. Tusukan 4 JRI-nya ke perut bertemu dengan kulit yang penuh hawa sakti, persis seperti menusuk karet saja. Begitu menusuk begitu mental kembali. Dan ketika lawan melontarkan pukulannya yang membalik ini, kakek itu berteriak dan terjengkang roboh. Bers. Dewa monyet terguling, guling dan kakek ini mengeluh dengan metu, terbelalak. Ketika diami lompat berdiri, tubuhnya agak terhuyung, huyung. Namun bola matanya yang meliar itu tampak berseri gembira. Wah, hebat sekali kau, anak muda. Kalau kau bertangan kejam, tidak mustahil e bahwa sudah menggeletak tak berfernyawa di tempat ini, ha, ha, ha. Tanda petik. Kakek itu tertawa bergelak dan ucapan yang ini tadi memang masuk di akal. Kalau pemuda itu tidak mengendalikan diri, agaknya pukulan yang membalik tadi akan merusak ISI dadani A. Namun Bukong tidak menghiraukan pujian ini, bahkan dengan alis berkerut dia berkata, Kau wesian, kau ganas sekali. Kalau orang lain yang menerima serangan macam itu, bukankah ia akan tewas tanpa dosa? pertandingan ini SIF artinya hanyalah pibu, bukan untuk melampiaskan dendam. Mengapa kau begitu keji? Hehehe, keji atau tidak itu adalah pendapat masing-masing orang. ILMU Esilate rata-rata menyembunyikan kekejaman. Tewas atau tidak itulah resikonya, kenapa marah, marah kepada lohu? Anak muda, kau hebat sekali, lohu senang melihatnya tetapi kita baru bergebrak dua je urus. Yang pertama kau roboh dan yang kedua kalinya lohu yang terlempar. Berarti di antara kita masih seri. Hayo, kita lanjutkan lagi permainan ini. Tanpa menunggu lawan membuka mulut kakek itu sudah menerjang lagi sambil terkekeh, kekeh. Karena sekarang maklum bahwa lawannya yang masih muda ini memang benar, benar hebat ilmu kepandainya, maka kakek itu pun lalu menyerang sekuat tenak A. Dia masih belum puas, dan dia hendak melihat Dean menjajal kepandaian pemuda itu sepuas mungkin. Maka terjangannya kali ini jauh lebih berbahaya dan lebih ganas dari serangan pertama maupun kedua. Sepasang kaki teangan kakek itu bergerak cepat, menghantam dan mendorong, menampar dan menyabet, semua ditujukan bertubi, tubi ke bagian tubuh mematikan angin pukulan menyambar, nyambar dahsyat. jeubah longgarnya berkibaran dan tubuh kakek ini berterbangan mengitari lawan dengan amat cepat dia. Ya. Dan hebatnya, setiap kali serangan tentu diiringi dengan pekik monyetnya yang parau menyeramkan itu sehingga gerakan kakek kain ini mirip dengan seekor kera besar yang menyambar-nyambar dari delapan penjuru. Sungguh sepak. Terjang yang ganas sekali, Ceguha Liar, dan membingungkan lawan karena Kakek -E itu telah lenyap bentuknya berubah menjadi bayangan cepat seperti IPLIS. Bagus, Bukong berseru memuji melihat kehebatan lawan yang ini dan dari semua serangan-serangan itu. Maklumlah, pemuda NIB, ahwaka, Kakek itu memang bukan orang sembarangan. Mulailah dia bergerak mengikuti gerakan lawan mengerahkan Kangnya untuk menandingi kecepatan dewa monyet yang segesit kera terbang itu. Maka terjadilah pertandingan seru di antara dua orang ini. Kecepatan dilawan kecepatan, pukulan dilawan dengan tangkisan dan tendangan dipalas dengan tendangan pula sehingga terdengarlah suara beradunya tulang, tulang kaki maupun lengan. Sungguh pertandingan yang tampak seru bukan main. Petang yang menonton di pinggiran membuka mata lebar, lebar dan bersikap waspada karena dia tahu bahwa kakek Gila itu acapka ali mempunyai tindakan tibak, tibaye ang licik. Dan inilah ye yang harus diperhatikannya. Apa yang diduga oleh gadis ini ternyata terbukti. Baru dalam melancarkan serangan Jeurus urus ketiga saja kakek itu sudah menambahkan kecurangannya. Ketika dia melompat sambil menendang leher dari udara, kakek itu berteriak menyeramkan dan kedua lengannya yang panjang berbulu itu menyambar rambut bukong untuk dicambak. Serangan ini persis monyet bu as dan kasar, namun emet berbahaya sekali bagi elawan. Namun Bukong yang melihat serangan ini tidak menghindar. Dengan cepat dia mengangkat tangan kanannya menghantam tendangan terbang yang mengarah lehernya itu, Sementara tangan kirinya disiapkan untuk meniambut lengan panjang si dewa monyet yang hendak mencengkeram rambutnya. Dan pada saat itulah terjadinya kecurangan ini. Tendangan kaki yang tadi melonjor lurus seperti kayu itu mendadak ditekuk oleh kaaket ini, dan tendangan yang sudah dilancarkan setengah J alen itu dibatalkan. Sebaliknya, kaki kanan tiba-tiba mencuat dan sekonyong, Konyong dari bawah sepatu kakek itu meluncur cahaya putih yang gemerlapan menyambar ulu hati, sementara kedua lengannya dikebut an ke depan dan berhamburanlah bulu-bulu monyet yang melesat menghujani muka pemuda itu. Tentu saja peristiwa ini amat mengejutkan sekali. Pek Hang sampai menjerit keras dan gadis itu marah bukan main, mukanya pucat dan hampir saja ia melesat ke depan untuk menolong. Namun, murid malaikat Gurun Neraka itu benar-benar pemuda yang hebat. De'an mengagumkan, meskipun hati Nia mencelos melihat belati pendek yang meluncur dari bawah sepatu dewa monyet ke arah ulu hatinya dalam serangan tak terduga, akan tetapi dia dapat bersikap tenang. Dan inilah modal pokoknya yang berhasil menyelamatkannya. Maka ketika belati itu menyambar de alam jarak sedemikian dekatnya de andia sendiri sudah tidak sempat mengelak, pemuda ini tiba, tiba mengeluarkan bentakan keras dan tangan kanan yang sudah diangkat ke atas untuk menangkis tendangan tadi sekarang menyampok ke bawah secepat kilat. Pelak tanda seru. Dengan tepat belati itu dipukul dan senjata pendek ini tiba, tiba membalikah dan mendengung menyambar tenggorokan dewa monyet sendiri. Sementara itu, sambaran bulu, bulu monyet yang dikebutkan D.R.I. balik Akeka ini sudah meluncur T.I.B.A. Te Akan tetapi, bentakan yang tadi dikeluarkan Bukong bukan sekedar bentakan penambah semangat belaka. Tidakkah? Bentakan itu sebenarnya merupakan teiupan hikang yang dilakukan pemuda ini untuk menghalau hujan senjata rahasia berupa bulu-bulu monyet yang merah kecoklatan itu. Maka begitu suara NIDI keluaran, seketika rambut-rambut halus itu tertahan di udara dan akhirnya runtuh di atas lantai sebelum mengenai muka pemuda sakti ini. Ayah Dewa Monyet berteriak kaget. Kakek itu bukan hanya kaget karena bulu, bulu monyetnya runtuh ke bawah, akan tetapi juga kaget karena mendapat serangan balasan dari belatinya sendiri yang menyambar tenggorokan. Tentu saja kakek ini terkejut bukan main. Dua buah serangannya tadi, yakni tendangan terbang ke arah leher dan cengkeraman untuk menjambak rambut lawan sebenarnya hanyalah serangan. Teipuan belak A. Yang benar Allah bahwa dia hendak menyerang dengan senjata, senjata rahasianya itu yang disembunyikan di alam jeubah serta telapak sepatunya. Itulah sebabnya begitu senjata rahasia diluncurkan, seketika dia menghentikan serangan palsunya dan menunggu hasil dari serangan senjata gelapnya yang dilakukan tiba-tiba itu. Sama sekali teak disangkan ya bahwa semua kecurangannya itu esia, esia belaka. Malah, esek arang belati pendek yang tajam berkilauan itu menyambar dirinya sendiri dengan kecepatan kilat. Brett kakek ini sudah mengelak, namun karena gugup dan kurang cepat, leher bajunya dimakan belati dan kulit lehernya tergores, sehingga berdarah. Sementara belati itu sendiri terus meluncur dan akhirnya menancap, dan bergoyang-goyang di dinding pondok yang terbuat dari kayu merah itu. Hebat, Dewa monyet mendesis dengan mata. Terbelalak, dan sejenak kakek ini tertegun dengan muka pucat. Sedikit es saja dia terlambat, tentu tenggorokannya sudah ditembus belati pendeknya itu. Namun, kakek ini memang orang yang keras hati dan nekat. Begitu dia sadar, kembali tubuhnya sudah menerjang maju dan berteriak kalap. Karena sekarang, Maklum bahwa dibantu dengan nemgi, senjata gelap sudah tidak ada gunanya maka sepenuhnya kakek itu mengandalkan ilmu silatnya. Semua kepandaian sekarang dikeluarkan dan rasa penasaran bercampur girang membuat kakek ini menyerang membabi buta. Karena dilanda emosi yang meluap-luap, seketika kakek itu lupa bahwa kalau dia berhasil merobohkan pemuda ini maka justru dialah yang bakal dianggap kalah dalam pertaruan. Rasa penasaran bercampur kemarahan melihat betapa hampir saja dia tewas disambar pisau belati tadi membuat dewa monyet melancarkan serangan bertubi-tubi dengan muka merah dan mati melotot. Kakek ini tidak menghiraukan segala sesuatunya lagi dan sambil memekik-mekik dia menerjang buas seperti monyet liar. Tentu saja bukong kewalahan, juga agak bingung. Kalau menurutkan kemarahannya melihat keganasan kakek ini. Pemuda itu sudah hampir melancarkan pukulan-pukulan maut, akan tetapi dia masih ingat akan isi perjanjian dalam pertaruhan mereka ini. Maka tentu saja, dia harus dapat menahan dan sekaligus mengendalikan diri. Sekali salah turun tangan, tentu kakek itu kalah, dan apabila hal ini terjadi, maka tentu saja yang menang nantinya harus tunduk kepada yang kalah. Mana dia mau? Kakek itu ataknya tidak genah, dan kalau dia harus tunduk kepada segala perintah Dewa Monyet, bukankah semuanya bakal runyam? Tidak, tidak boleh begitu. Dia harus kalah, akan tetapi menang daripada menang akan tetapi kalah. Namun, untuk melakukan hal ini pun, dia harus berhati-hati. Dalam pertemuan tenaga dengan kakek itu, dia merasakan betapa pukulan lawannya ini mantap dan berat. Setelah dia mengerahkan tenaga tujuh bagian barulah dia dapat mengimbangi kakek itu. Maka segera dicarinyalah kesempatan untuk kalah akan tetapi menang ini. Tepat pada jeurus kelima dia harus kalah, dan agaknya untuk itu dia harus sedikit berkorban. Tidak apa-apalah. Yang tujuh bagian dia kerahkan untuk menahan sedangkan sisa tenaga tiga bagian dia siapkan untuk cadangan. Sebenarnya, kalau saja pemuda ini bersungguh-sungguh maka dewa monyet itu masih bukan tandingannya. Serangan-serangan ganas kakek itu baru dihadapinya dengan ilmu silat Hong Ji Chiang, ilmu silat Hawa Kosong, karena ilmu silat inilah yang paling tepat buat bertahan. Dan sekali-kali dia mencampurnya dengan jurus-jurus Cap Jiu Kun agar desakan lawan tidak terlalu berat. Hanya ginkang kakek itulah yang boleh diperhatikan, juga serangan-serangan gelapnya. Agaknya karena berkumpul dengan monyet-monyet liar, maka kakek ini memiliki tubuh yang gesit dan otot-otot yang lentur, gampang melompat, dan mencakar dengan gerakan tiba-tiba dan ringan. Itulah sebabnya, ketika kakek itu kembali menyerangnya dengan cepat dan kuat, maka pemuda ini bersikap waspada. Dewa monyet sekarang menyerangnya secara berputar tubuhnya terbang mengeliling dan ke sepuluh kuku-kuku jarinya yang tajam seperti cakar itu mengancam perut, dada, leher serta mukanya. Dan yang membuat bising adalah pekik monyetnya yang persis binatang liar itu. Bahkan kadang-kadang kakek ini mendupak, berjengkelit dan bergulingan di atas lantai atau melompat tiba-tiba sambil menggereng. Sungguh sepak terjangnya ini tidak lumrah orang waras dan pantas disebut orang gila. Akhirnya jurus keempat dengan cepat telah mereka lalui. Kini pertandingan sudah menginjak jurus kelima dan Bukong lalu mengerahkan ilmunya Coan Injip Bit kepada Pek Hang yang berdiri menonton. Hang Moi, siapkan bulu monyet tadi, aku akan membelakangimu dan begitu jurus kelima ini habis, totok belakang lututku agar aku roboh. Nah, bersiaplah. Tanda petik. Berdebar jantung gadis ini. Dia harus menjalankan perintah itu akan tetapi dengan perhitungan yang tepat. Totokan yang dilakukannya harus diatur, tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lemah. Harus pas, yakni totokan yang dilakukan hanya akan membuat kelumpuhan beberapa detik saja bagi Yap Goan Swee. Terlalu keras sedikit bakal membuat pemuda itu sukar membebaskan jalan darahnya dan kalau dewa monyet menyusuli dengan serangan maut, pemuda itu tentu celaka. Maka dengan muka tegang, Hang lalu bersiap-siap. Bulu monyet yang dijepit di antara jari tengah dan ibu jarinya bergetar, siap untuk dijentikan ke belakang lutut pemuda itu. Dan kesempatan yang tidak lama ini tibalah. Dewa monyet yang bergulingan di atas lantai itu tiba-tiba mencelat sambil mengeluarkan pekik buas. Muka kakek ini tampak beringas dan matanya melotot merah. Agaknya karena belum dapat mendesak lawan yang pantas menjadi muridnya itu membuat kakek ini penasaran sekali. Maka ketika melancarkan serangan sambil melompat itu tiba-tiba kakek ini membarungi sambil meludah. Cuh! Ludah diletupkan dan meluncur seperti peluru kendali. Sebagian memang dilancarkan karena merupakan alat penyerang, namun sebagian lagi disebabkan sebagai pelampias rasa marah. Tentu saja, bokong yang sama sekali tidak menyangka hal ini menjadi terkejut. Pukulan jarak jauh lawan menghantam dengan kekuatan dahsyat, dan dia sudah mempersiapkan tenaganya sebanyak tujuh bagian untuk menyambut serangan kakek itu. Maka, letupan riak dewa monyet yang menyambar matu kirinya ini hampir saja membuatnya celaka. Air pemuda itu berseru keras dan melompat setengah. Lingkaran, mengelak dari sasaran ludah kental sementara kedua tangannya cepat bergerak ke depan menangkis serangan lewekang lawan. Dengan gerakan tubuhnya ini, maka dewa monyet yang tadi posisinya berada di belakang Pek Heng sekarang berbalik berada di depan dan Bukong menempati kedudukan kakek tadi, menghalangi pandangan dewa monyet ke arah gadis itu apabila Pek menjalankan perintahnya. Bres. Kedua pukulan bertemu di udara dan pada saat yang sudah diperhitungkan inilah tiba-tiba Pek Hang mencentikan bulu monyet di tangannya itu ke jalan darah I Cheng Hiat di belakang lutut Bukong sambil berteriak, lima jurus. Dan terjadilah seperti apa yang direncanakan pemuda itu. Karena tadinya pemuda ini mengerahkan tenaga tujuh bagian untuk menahan, maka begitu belakang lututnya ditotok senjata rahasia Pek Hang, Seketika aliran tenaga dalamnya macet. Tentu saja hal ini mempengaruhi pertahanannya terhadap dorongan Dewa Monyet. Kalau tadi serangan kakek itu terhenti di tengah jalan, sekarang tiba-tiba pukulannya meluncur ke depan tanpa penghalang karena daya tahan lawan mendadak lenyap. Akibatnya, tubuh Bukong terlempar jauh dan pemuda ini terpental bergulingan menabrak dinding sambil mengaduh. Dewa monyet terkejut dan berdiri terbelalak, memandang kejadian yang T.I. tak disangka-sangkanya ini. Kakek itu tidak mengira bahwa dorongan lawan yang tadi amat kuatnya menahan serangannya itu tiba-tiba saja lenyap tanpa bekas. Bagaimana bisa ada kejadian macam ini? Mengapa tenaga pemuda itu sekonyong-konyong hilang tanpa sebab sehingga serangannya dengan telak membuat lawannya itu terpelanting? Tentu saja, dewa monyet tidak mengerti akan semua keanehan ini karena tadi bernafsu sekali untuk menyerang pemuda itu. Karena dia yakin bahwa dia pasti kalah, maka ketika tiba-tiba dia kehilangan perlawanan, musuhnya itu membuat kakek ini bahkan terdorong ke depan, dan pukulan luakangnya semakin hebat, seakan-akan menjadi dua kali lipat lebih kuat dari pada semula. Dan ini berarti bahwa dialah yang keluar sebagai pemenang Seharusnya, dalam pertandingan pibu yang umum dilakukan orang, pihak pemenang mestinya akan bangga dengan hasil ini Akan tetapi karena kakek itu telah membalikkan efek pertaruhan dengan caranya sendiri, maka kemenangannya ini bahkan membuat dia marah Tidak mungkin bisa terjadi hal ini Dia tidak percaya Pemuda itu pasti menjalankan siasat curang. Tapi siasat apakah? Dapat ah dia buktikan? Inilah Ye Ang membuat kakek itu tertegun. Dari rabaannya ketika dia mengobati pemuda itu, Dewa Monyet merasakan getaran tenaga sakti yang hebat sekali dari pemuda ini. Dari getaran itu saja kakek ini tahu bahwa kepandaian anak muda itu setidak Teitaknya berada dua tingkat di atas kepandaiannya sendiri. Masa sekarang akan roboh sedemikian rupa pada pertandingan akhir tadi? Akan tetapi begitulah kenyataannya. Dia telah menang dan seperti kata-katanya sendiri, yang menang harus tunduk terhadap yang kalah. Hai He Dewa Monyet, mengapa kau melototi kami? Dia sudah kalah dan buktinya jelas terpampang di depan mata. Lihat, dia roboh di sana, dan kau masih berdiri di sini. Bukankah ini bukti yang gamblang sekali? Perpang terkekeh, "Mencertawakan kakek itu dengan muka berseri." Dewa monyet menulik, "Kau setan muda, banyak akal! Kenapa kau kalah? Kenapa kau hendak mengelabui lohu Kakek itu marah-marah sambil mengepal tinjunya. "Bukong bangkit berdiri." Sejenak dia menarik napas dalam-dalam untuk melegakan dadanya yang sesak dan sedikit nyeri, lalu menghadapi kakek ini. Kau Sian, siapa mengelabui siapa? Engkau adalah seorang lociampu tingkat atas, kepandaian hebat dan aku betul-betul kagum. Masa seorang sakti seperti dirimu dapat dikelabui orang muda? Tidak, kau Sian, aku memang menyerah kalah. Engkau orang tua benar-benar hebat sekali, tidak percuma engkau disebut sebagai golongan tingkat atas. Biarlah dengan selesainya pibu ini maka perhitungan kita dianggap lunas saja. Tidak ada yang tunduk terhadap yang lain dan tidak ada pula yang memerintah terhadap yang lain. Nah, sekarang izinkanlah kami pergi. Dewa monyet tertegon mendengar ucapan ini akan tetapi sebelum dia membuka mulut tiba-tiba petang berteriak. Wah, mana bisa begitu? Kalau benar dia dianggap tokoh tingkat atas, tidak mungkin dia akan menelan ludahnya sendiri. Pertandingan dilakukan dengan taruhan, dan yang mengajukan syarat-syarat taruhan adalah kakek itu sendiri. Masa sekarang dia hendak menjilat ludah dan tidak tunduk kepada yang kalah? Cis! kalau engkau sampai melakukan hal ini sungguh tidak patut engkau disebut lo ciampul. Dewa monyet, bahkan biar oleh pasukanmu sendiri itu. Kalau seorang pemimpin bersikap sepengecut ini, adakah anak buah yang dapat menghargainya? Kata-kata ini tajam bukan main dan sekaligus menyinggung harga diri dan kewibawaan kakek itu. Meskipun wataknya agak gila-gilaan, namun sekali disinggung-singgung harga dirinya sebagai pemimpin, kegagahan kakek ini timbul. Jelek-jelek dia adalah pemimpin sebuah pasukan, biarpun pasukan monyet. Maka dengan mata berapi dan kepala dikedikan kakek ini berkata keras. Hujin, jaga mulutmu itu. Lohu bukan orang rendah dan tidak nanti Lohu akan menjilat ludah sendiri. Karena kenyataan membuktikan Lohu berdiri sebagai pemenang, maka, lohu akan menepati janji untuk tunduk kepada yang kalah. Nah, anak muda, sejak saat ini lohu akan tunduk dan mentaati semua perintahmu, apapun yang kau kehendaki. Nyawa lohu, lohu persiapkan, pasukan lohu, lohu sediakan. Nah, lohu sudah berkata, dan semuanya menanti keputusanmu. Dan tiba-tiba, kakek itu menjatuhkan diri berlutut di depan bukong. Tentu saja pemuda ini terkejut. Eh eh, kau sian, jangan begitu, jangan begitu, hayo bangkit, jangan berlutut. Kalau diambil kepantasannya malah akulah yang seharusnya berlutut kepadamu, bukan engkau. Engkau telah menyelamatkan jiwaku, engkau adalah bintang penolongku. Masa aku harus menerima penghormatan ini? Dengan gugup bukong lalu maju ke depan mengangkat bangun kakek itu. Akan tetapi, begitu dia membungkukan tubuh untuk menarik Dewa Monyet, tiba-tiba Dewa Monyet terkekeh menyeramkan dan mendadak kakek ini menghantamkan kedua tangannya ke arah dada pemuda itu. Inilah serangan tiba-tiba yang amat berbahaya sekali, dan Bukong terkejut bukan kepalang. Karena dia sama sekali tidak mengira bahwa kakek ini akan melakukan kecurangan itu, maka di Ateida ada kesempatan lagi untuk mengelak. Bluk. Dadanya serasa pecah dan pemuda ini terpental roboh bergulingan sambil mengeluh. Pukulan itu hebat bukan em main, maka dia serasa dihantem palu godam. Dewa monyet agaknya telah mengerahkan semua kekuatannya untuk memukul tadi, dan hal ini memang benar. Tentu saja Bukong marah sekali. Kecurangan yang di luar batas ini membuat darah pemuda itu mendidih. Sudah cukup banyak dia mengalah terhadap kakek ke ini, namun orang tua itu rupanya tidak tahu diri. Untunglah, meskipun dia tidak bersiap siap pun untuk menerima pukulan tadi, akan tetapi tenaga sakti di dalam tubuhnya telah bekerja secara otomatis. Dan ini adalah ye yang menyelamatkannya. Luakang pemuda ini sudah mencapai tingkat tinggi sekali, hampir menyamai gurunya sendiri. Maka meskipun hantaman dewa monyet dengan telak mengenai dadanya, akan tetapi tenaga luakang di tubuh pemuda ini telah melindungi ISI dadanya dari pukulan yang amat dahsyat itu. Dewa monyet mengira bahwa kali ini pemuda itu pasti akan terluka parah dengan jantung Antung terguncang karena dia memang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk merobohkan pemuda itu. Maka dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya kakek ini ketika dia melihat pemuda yang tadi roboh terguling, guling itu tiba, tiba melompat bangun dengan muka merah dan mata berapi, api. Ahaha kakek ini memandang terbelalak dan dia tertegun di tempatnya. Bukong melangkah maju perlahan, lahan dan dewa monyet mundur, mundur ke belakang dengan muka ngeri. Dewa monyet, perbuatanmu ini benar, Benar di luar batas kesabaran seseorang. Berkali-kali aku mengalahkan karena mengingat Samu kepadaku, namun kau agaknya tidak tahu diri. Setelah kau selamatkan jiwaku dari maut, apakah engkau menghendaki aku kembali ke patah maut? Orang tua berhati keji, watakmu benar, benar seperti Iblis saja. Kau telah memukul satu kali. Maka biarlah ku berikan kesempatan bagimu untuk memukulku lagi sebanyak dua kali. Apabila aku ti tak kuat bertahan, maka biarlah maut menjemputku lagi seperti yang kau inginkan. Akan tetapi kalau aku dapat bertahan, maka hutang nyawa di antara kita lunas dan ji ala NKLI kita bertemu muka, jangan salahkan aku kalau kelak aku menuntut kekejamanmu ini. Tanda petik. Ancaman ini membuat kakek itu tergetar, dan sepasang matanya berputar liar. Namun, hanya sejenak saja kakek itu terkejut karena beberapa detik kemudian kakek ini tiba-tiba te te tertawa terbahak-bahak. "Bola matani ayang tadi meliar itu sekonyong-konyong tenang kembali, dan tampaklah seorang kecerdikannya sebagai orang waras. Hahaha, anak muda perkasa! Kau memang benar-benar hebat sekali." Kalau dari tadi kau memperlihatkan kesaktianmu ini, bukankah lohu tidak akan melakukan kecurangan itu? Kaulah yang salah, kenapa bersikap pura, pura? Terus terang loh penasaran sekali maka itulah sebabnya ku serang dirimu secara teiba, teiba. Jika kau mampus oleh pukulanku tadi, berarti tidak pantas yang kau menjadi majikanku. Akan tetapi, kalau terjadi hal sebaliknya maka lohu tidak usah malu untuk menjadi haambamu. Nah, inilah alasan lohu mengapa lohu menyerangmu itu, anak muda. Tanda seru. Dewa monyet lalu terkekeh, kekeh dan kakek ini melompat maju. Bukong tertegun mendengar kata-kata itu dan pemuda ini bersiap, siap ketika melihat kakek itu mendekatinya. Watak yang luar biasa serta sukar ditebak dari orang tua ini mengundang kewaspadaannya, dan dia tidak perlu merasa heran kalau tiba-tiba kakek ke ini pun lalu memukulnya lagi seperti permintaannya itu. Tetapi kali ini dugaan bukong ternyata meleset. Kakek itu tidak berbuat apa-apa. Juga tidak mi, nyerangnya. Begitu melompat maju, Dewa monyet yang berwatak ganjil ini sudah menjatuhkan diri berlutut untuk kedua kalinya di depan pemuda itu, dan mulutnya bersumpah, "Yap, siau, hiap, pendekar muda, siap! Hari ini dengan sungguh-sungguh dan tekat bulat, aku menepati janjiku sendiri untuk mengabdi kepadamu. Dengan seluruh kemampuanku, aku akan membantumu sebagaimana halnya seorang hamba membantu tuannya." dan apabila sumpahku ini tidak ada bukti ni al, ah, biarlah kau, cetian kelaka menghukum diriku seberat, beratnya dan aku dijadikan anjing atau kudanya. Sumpah ini diucapkan dengan suara sungguh-sungguh dan mau tak mau bukong terkejut. Pada jaman itu, sumpah untuk menjadi anjing atau kuda di jaman lain adalah sangat mengerikan sekali di bangsa Ongkoka. Apal Agi Dewa Monyet bersumpah atas nama Kau C, Tian yang menjadi tokoh Dewa Pujaannya. Sumpah ini berat sekali, begitu berkhianat tentu akan kena petuahnya sendiri. Maka kata-kata yang telah diucapkan oleh kakak itu tidak boleh tidak keharus harus dipercayai. Namun, Perthang yang masih naik pitam teringat akan. Kecurangan kakek ke ini yang hampir res aja membuat bukong celaka, tidak mau percaya begitu saja. Gadis ini melompat ke depan dan dengan suara bengis membentak. Dewa monyet, sumpahmu telah kami dengar dan seperti omonganmu sendiri, apapun yang diperintahkan majikanmu kau akan menjalaninya. Nah, coba seorang buktikan dulu, tabas telinga kirimu itu dan serahkan kepada kami. Tanda petik. Dewa monyet terkejut, menoleh kepada gadis ini. Sejenak mereka saling pandang namun akhirnya kakek itu menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Wanita itu adalah Hujin, Nyoni A, dari pemuda ini, maka meskipun ia bersumpah di depan si suami, namun karena Seng Hujin itu pun bukan orang luar dan bisa disebut majikannya pula, kakek ke ini tidak membantah. Baiklah, kalau Hujin menghendaki bukti, lohu pasti memberikannya, Kakek itu menjawab dengan suara tenang dan tidak tampak jerih. Jangan telinga, bahkan seandainya Elohu diminta buat menyerahkan nyawa sekalipun pasti akan lohu berikan. Kenapa takut? Lalu kakek itu meraba jubahnya dan mengeluarkan sebuah pisau kecil. Pisau ini biasa digunakan apabila dia mencari obat, obaran dan mengupas atau merajangnya. Dan sekarang pisau itu hendak digunakannya untuk memotong telinga kiri sebagai bukti sumpahnya di depan dua orang muda, Mudi itu. Tentu saja keadaan agak menegangkan. Pek Hong bersiap, eh, siapkah karena dia menjaga Jangan, Jangan ka itu kembali akan menyerang secara curang dengan pisau itu, sedangkan Bukong senindir yang semenjak tadi menyaksikan gerak gerik dewa Monyet J juga menaruh kewaspadaannya. Siau, ya, cuan muda, lihatlah bukti sumpah lohu. Dewa monyet berseru dan secepat kailat kakek ini benar, benar menggerakkan pisau kecil itu memotong telinga kirinya.